Pemerintah Kota Semarang mendorong warga dan pedagang untuk bertransaksi menggunakan uang digital saat berbelanja. Selain praktis, penggunaan uang digital juga untuk menghindari peredaran uang palsu. Pemerintah Kota Semarang mulai menerapkan penggunaan uang digital mulai dari kantin di lingkungan Pemkot Semarang. Wali Kota Semarang memasang dan mempraktikkan langsung penggunaan QRIS di setiap warung sebagai alat pembayaran. Pemanfaatan uang digital untuk memberikan keamanan baik kepada pedagang maupun pembeli. Memulai semuanya di wilayah pemerintah Kota Semarang ini juga ada digitalisasi, karena kita tahu kan kalau ini harga-harga itu kalau plus pajak gitu kan ada 500-nya atau 250 atau 275, ini kan susah susuknya. Kemudian ini kan juga untuk mempermudah kalau transaksi gitu ya, sehingga kami memang minta kepada dari rumah tangga untuk meminta kepada para pedagang di sini untuk memakai QRIS juga, QRIS juga. Gitu. Pengembangan transaksi uang digital disambut gembira para pedagang dan pembeli. Selain praktis, penggunaan uang digital juga untuk menghindari peredaran uang palsu. Jadi dengan adanya QRIS memudahkan kita untuk pembayaran ya Pak, sekarang karena banyak sekali yang memakai dompet digital. Zaman sudah modern, kebanyakan tidak membawa uang tunai. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk pembayaran. Dan juga banyak kan anak-anak muda sekarang tuh tidak pernah bawa uang dan mengantisipasi uang palsu. Pembayarannya jadi lebih gampang gitu kan. Karena kan sekarang pakai digital, orang sekarang udah nggak jarang pakai cash ya. Sekarang banyak kan pakai uang digital, jadi lebih gampang, lebih praktis gitu. Penggunaan uang digital akan terus didorong ke seluruh masyarakat di Kota Semarang. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang.